Bang, untuk latihan angkat beban ini atlet itu berapa lama Bang mengikuti latihan sebelum masuk kepada prakompetisi ya tadi? Ya itu mungkin kemarin sempat kita dari awal bulan 5 mungkin ya, saya lupa itu bulan 5 atau di awal bulan 5 atau di pertengahan bulan 4 ya, kemarin kita ini kita anukan buat bilang sih biar kesulitan itu biar menguatkan otot-ototnya biar lebih fresh ototnya, jadi mudah gak mudah cedera, biar elastis otot-ototnya. Itu mungkin sudah jalankan, makanya mungkin dalam beberapa minggu ini mungkin ini akan berkurang nih. Pasti kesulitan ini akan berkurang, jadi dibanyakin. Berarti sebelum adanya Pusladen ini sudah melakukan latihan angkat beban ini? Sudah. Siap. Untuk atlet, jumlah atlet Angger yang dipersiapkan ke PON ada berapa nih Bang? Nah, kalau harusnya sih maksimal ya dari 2008 sampai 2016 itu seharusnya 24 orang full tim. Cuman sekarang nih Papua mintanya cuma satu tim tuh 3 orang, harus 4 orang. Jadi kita totalnya 18, harus full tim, kita memang lolos full tim. 24 orang full tim, cuma gara-gara tuan rumah minta satu tim 3. Iya. Kurang lah kita 5 orang, kita okay, kurangi jadi 18. Request tuan rumah, kita tidak bisa mengapa-apa. Kita mungkin kita membangkang nanti dikiranya yang aneh-aneh, jadi kita ikutin apa peraturan mereka. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!